谭玉是不是疯了？就看你有没有胆子答应了，必然会死。你不是正想给拓跋战天报仇吗？弟子绝不反悔。你现在反悔还来得及。你是不是疯了？小杂役，我真的好担心。不必多礼，徒儿见过师父。我会有这种感觉，还是姐姐自己厉害。他就是谭云，滚回来受死！您一定要将他碎尸万段。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Dewa Park Boy, oh Dewa Park Boy. Di part kemarin spoiler, mungkin Mimin tidak menspoilerkan soal pertarungannya, tapi kali ini kalian bakal diperlihatkan ya guys ya. Pasti gak sabar kan? Langsung saja, kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat si Tan Yun yang akhirnya disetujui untuk melawan Tuba Chan Tian. Dewa Pak Boy tanpa basa-basi hanya perlu sing-sing-sing kayak Lancelot udah berhasil membantai Chan Tian guys. Hanya butuh dengan satu cekikan saja, si Chan Tian auto terbantai. Ditambah tubuhnya dilempar ke atas udara udah kayak kembang api, meledak menjadi abu guys. Mantap. Kemenangan itu membuat semua orang tidak menyangka guys. Dari sisi sekte Huang Fuxi semuanya senang ya. Tapi tidak dengan sisi sekte peri abadi, apalagi gurunya Chan Tian, itu sedih menuntut akan balas dendam terhadap semua ini kepada ketua sekte Ruyan Wuji. Harusnya ya guys ya, dengan kemenangan ini juga, maka sekte Huang Fu diperbolehkan untuk mengikuti kompetisi besok seperti biasa. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Di mana Ruyan Wuji menyatakan kalau ini semua sama sekali tidak sah alias tidak dihitung. Kok bisa ya? Menurutnya si Tan Yun yang tiba-tiba menggantikan orang ketiga, itu sama saja dengan curang dan tidak dihitung. Jadi sekte Huang Fu tetap harus angkat kaki dari sini guys. Namun di akhir-akhir Sang Dewa Pak Boy ingin berbicara langsung dengan ketua Ruyan Wuji, di mana dia mengatakan akan menerima tantangan semua murid dari sekte peri abadi tanpa terkecuali. Mau itu yang paling kuat sekalipun juga akan tetap dia terima guys. Tentu keputusan itu membuat semua orang terkaget bukan main. Bahkan si Ruyan Wuji sekalipun, dan akhirnya kita pun masuk ke intro. Tentu keputusan Tan Yun untuk menantang semua murid sekte peri abadi membuat semua orang terkaget-kaget bukan main ya guys ya. Apalagi Tan Yun mengatakan kalau si misal dia kalah, maka bakalan meninggoy di sini dan hari ini juga. Pastilah ketua sekte Ruyan Wuji ingin membalaskan dendam atas kematian Tuba Chan Tian kan? Dan inilah kesempatan terbaiknya. Sebelum keputusan itu, mayat-mayat dari para senior yaitu Cao Han Tong dan Su Qi semuanya diseret dibersihkan dari arena dulu guys. Murong Shishi di sini lumayan senang karena dengan begini Tan Yun itu pastilah bakal terbantai. Tapi tidak dengan Su Ping yang menganggap kalau Tan Yun ini terlalu gila. Bahkan Tan Yun menantang apakah Ruyan Wuji berani menerimanya ataukah tidak. Tapi gimanakah jika semisal Tan Yun menang dalam duel ini guys? Tan Yun menuntut kompetisi besok akan berjalan seperti biasa tanpa ada halangan. Tentu kesempatan luar biasa ini tidak ingin dilewatkan oleh si Ruyan Wuji, sehingga dia pun menyatakan setuju akan keputusan Tan Yun. Ketua Tan Tai mengatakan kalau sekarang Tan Yun mau menyesal sekalipun itu semua sudah telat. Ini bukanlah masalah kecil. Dan Ruyan Wuji sendiri juga sudah setuju. Tapi Tan Yun meyakinkan kalau dia nggak bakal pernah menyesal guys. Sehingga ketua Tan Tai mendoakan yang terbaik atas kemenangan Tan Yun.
本宗主助你旗开得胜。Tapi tadi kan kita sudah diperlihatkan tantangan Han Yun kepada Ruyen Wuji alias Sekte Peri Abadi. Nah, kali ini gantian nih guys. Han Yun juga ingin menantang murid-murid dari Istana Peri Jiwa Ilahi di bawah kepemimpinannya Ketua Chu Geyi. Dan jika semisal Han Yun itu kalah, dia rela melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Ketua Chu Geyi. Tapi kalau semisal Han Yun menang, maka murid-murid dari Sekte Huang Fu itu diperbolehkan memasuki medan perang dewa miliknya selama 100 tahun. Tan Yu bertanya-tanya guys, apa jangan-jangan senior Tan Yu-nya satu ini udah gila ya? Jelas, dua ketua sekte itu dia tantang sekaligus di waktu itu juga lo guys. Hanya Dewa Pak Boy seoranglah yang berani. Chu Geyi pun akhirnya menyetujuinya. Tapi semuanya akan dibicarakan setelah Tan Yun menang dari murid Sekte Peri Abadi terlebih dahulu. Setelah keputusan itu, Ruyen Wuji dan Chu Geyi di sini terlihat senang guys, mendapatkan kesempatan untuk membantai Tan Yun. Semua resiko ini harus Tan Yun lakukan agar bisa menemukan pedang ilahi Hong Meng, di mana pedangnya tersebar di antara tanah abadi dan juga medan perang para dewa guys. Ruyen Wuji menyuruh gurunya Chan Tian untuk memanggil murid bernama Chen Er melawan Han Yun sebelum melawan Tuan Putri Suci. Menurut tetua, hanya untuk melawan Han Yun, sang tuan muda Chen Er udah gak perlu turun tangan. Tapi Ruyen Wuji meyakinkan kalau Chen Er harus turun tangan untuk melawan Han Yun guys. Chen Er sebagai shouju. Buat kalian nggak tahu, Chen Er itu adalah anaknya Ruyen Wuji. Nama aslinya adalah Ruyen Chen. Dipanggil juga sebagai Chen Er guys. Mantap ini. Tanya bakal melawan anaknya Ruyen Wuji langsung. Orang-orang percaya Tanya akan terbantai hanya dengan satu jarinya tuan muda Chen Er. Yeah, percaya diri sekali mereka ya. Dikatakan kalau Tuan Muda Chen Er berada di peringkat ke-10 terkuat daftar abadi gerban dalam Sekte Peri Abadi mereka. Sementara si Tupa Chan Tian baru berada di peringkat ke-100, tentu kekuatannya berbeda jauh. Di sisi lain, Xiao langsung menghampiri Tan Yun dan mengatakan kalau dia sangatlah khawatir. Tapi Tan Yun meyakinkan, orang lain boleh nggak percaya sama dia, tapi kau harus percaya padaku. Namun tidak lama dari itu, sang guru menyuruh Xiao untuk secepatnya kembali ke dalam barisan. Kesal dia guys. Di sisi lain, sang tetua yang mengatai murid tukang rendahan Tan Yun. Xiao Fai. Di sini dia sudah membawa si Chen Er dan Putri Suci, guys. Tentu saat mereka sampai, semua orang langsung memberi hormat. Dan apa kalian tahu siapakah si Putri Suci yang disebut-sebutkan itu? Itu adalah Nan Kong Yuqin, mantan tunangan Dewa Park Boy di part pertama, guys. Waduh. Bisa ketemu di sini ya, kacau sekali. Setelah 100 lebih episode akhirnya bisa bertemu kembali loh. Waduh, waduh, waduh. Di sini Yuqin memberi hormat kepada gurunya. Buat kalian yang gak tahu, gurunya si Nan Kong Yuqin adalah ketua sekte Chu Geyi guys. Bimbingan langsung dari ketua sekte. Yuqin melewati Tan Yun tanpa ada menoleh sedikit pun. Hanya Tan Yun yang melihat ke arahnya guys. Nan Kong Rusui adiknya pun langsung memanggil kakaknya ini. Dia mengatakan dirinya sudah menjadi murid gerban dalam sejak 2 tahun lalu bergabung ke Sekte Huang Fu. Diketahui kalau kakaknya Yuqin ini sudah berada di ranah tahap penyempurnaan guys. Super duper cepat. Padahal 4 tahun lalu masih berada di ranah jiwa janin tingkat 5. Yang ternyata Yuqin menghabiskan waktu kurang lebih 2 tahun berada di pagoda ruang waktu guys.
Makanya tidak heran rananya itu meningkat drastis. Memanglah kakaknya ini enggak ada lawan ya. Hanya menatap ke arah Yuqin begitu lama, dia merasakan perasaannya sangat sedih saat dia melihat sosoknya Yuqin, guys. Dia bahkan bertanya-tanya di dalam hatinya kenapa saat melihat dirinya bisa merasakan perasaan yang seperti ini. Nah lo, namanya cinta itu kayak nggak bakal hilang ya. Walaupun udah dikasih pil pelupa sama si master di part awal-awal, ternyata masih membekas di hati. Wow. Tapi Yuqin yang menyadarinya langsung mengatai Tan Yun dengan begitu pedas, guys. Apakah orang tuamu tidak pernah mengajarkanmu kalau menatap orang lain begitu lama adalah hal yang memalukan? Ru Se menenangkan kakaknya supaya tidak marah dan meyakinkan. Pasti itu semua karena Tan Yun yang terpesona akan kecantikan kakaknya, yang dimana paling cantik sedunia katanya, guys. Tan Yun pun hanya bisa kebingungan di sini. Di sisi lain, Chen Er meyakinkan ayahnya untuk tenang saja. Dia tahu apa yang harus dilakukan kepada si Tan Yun murid tukang satu ini. Ini si Ruyan Chen udah kayak banci aja nih, guys. Pakai baju kelihatan pusar perut. Kurang bahan apa gimana itu baju ya? Tanpa basa-basi, Chen Er langsung bersiap. Orang-orang pun meneriaki untuk membantai Tan Yun dengan sadis. Membalaskan dendam senior Chan Tian mereka yang dibantai dengan sadis juga. Chen Er tanpa basa-basi langsung menerjang, sehingga pertarungan pun terjadi. Langkah ilahi Hong Meng sempat membuat Chen Er kebingungan, guys. Tapi dia bisa menebak arah Tan Yun datang. Hasil dari adu kekuatan mereka berhasil membuat orang-orang di sana merasakan kengerian kekuatan yang luar biasa. Tapi dampaknya itu berhasil membuat tangannya Chen Er terluka sampai terus bergetar tanpa henti, guys. Sementara si Tan Yun hanya kelelahan doang, guys, nggak terluka dia. Tapi itu membuat Xiao semakin khawatir. Chen Er kesal karena sudah terlalu meremehkan Tan Yun. Tan Yun hanya tersenyum dan memberikan serangan dadakan, guys. Itu membuat Chen Er semakin kesal dan dia langsung mengeluarkan binatang rohnya yaitu naga satu mata. Waduh. Tan Yun menilai Chen Er memiliki tubuh suci yang sangat kuat nih. Karena dia bisa mengeluarkan 10 kali kekuatan jiwa janin binatang, guys. Ini tentu bakalan sulit. Harusnya hanya keluarin si Tato aja ya, biar auto rata ini Chen Er. Itu naga mungkin jadi sate sama si Tato nanti. Sehingga tanpa basa-basi adu kekuatan kembali terjadi. Menciptakan ledakan luar biasa yang tanpa henti menggoncangkan seluruh arena di sana, guys. Dan coba kalian jawab dulu, apakah Mimin harus membuatkan spoiler buat episode pertarungan mereka? Karena sayangnya pertarungan kali ini harus berakhir di sini, guys. So, coba kalian komen di bawah ya, guys ya. Tapi sebelum itu, kita sedikit pemanasan dulu nih. Malah sedikit cuplikan spoiler pertarungan mereka dulu ya. Langsung saja buat part 122 di Tian Zhezun, episode 143 nanti. Jadi guys, nantinya si Tan Yun bakal sangat kesulitan. Dikatakan kalau si Ruyan Chen ini mengandalkan tubuh suci darah miliknya. Buat kalian gak tahu, tubuh suci itu semacam tubuh spesial yang membuat pemiliknya menjadi lebih luar biasa dan lebih spesial daripada orang biasa, guys. Di sini mereka mulai memuji kehebatan Tan Yun yang bisa bersaing melawan tubuh sucinya Ruyan Chen. Tapi Ruyan Chen bertransformasi ke mode tubuh suci yang membuat Tan Yun semakin kesulitan. Dia mengatakan, kalau aku akui, kau memanglah sangat hebat.
Tapi jika ingin membantaiku, itu masih jauh dari kata cukup. Sehingga Tuar. Tapi guys, yang lebih mengagetkan kita lagi, di mana di akhirnya si Ruyan Wuji dengan emosi berteriak, kalau sampai hari ini anaknya Ruyan Chen meninggoy, maka jangan harap kalian semua orang dari sekte Huang Fu itu bisa pergi dari sini hidup-hidup. Lah malah ngancam dia guys. Membiarkan anaknya bertarung tapi gak mau anaknya meninggoy, kan lucu ini ketua ya. Tukang pengingkar janji dia. Ya, kita lihat saja nanti di bagai spoiler ya guys ya. Meme usahakan besok buat update paling lama di hari Minggu. So, kita lihat lagi di part 122 NTZZ, episode 143 Ni Tian Zhejun. Yang bakal rilis lagi di hari Senin sore nanti dan pastinya hanya di sini guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.